Syederalun menyusul terbakarnya neon box dan alukubon pada dinding luar Bank Aceh Syariah KPO Lamprit. Kegiatan operasional Bank Aceh Syariah Kantor Pusat Operasional pada Rabu 7 Juli berjalan normal. Sebagian operasional dialihkan ke sejumlah unit kerja cabang pembantu, kantor kas, dan payment point. Untuk Bank Aceh KPO sendiri, tersedia unit layanan mobil kas. Relokasi pelayanan tersebut dilakukan sebagai antisipasi dari kerusakan alukubon yang berpotensi membahayakan nasabah. Nasabah yang ingin melakukan transaksi tetap dapat dilayani seperti biasa. Sementara itu, berdasarkan keterangan dari pihak bank, kebakaran terjadi, api diduga bersumber dari arus pendek pada neon box. Serta seluruh dokumen dan simpanan nasabah dipastikan aman karena hanya dinding luar yang terbakar. Dari Banda Aceh, Henry, Serambi On TV.